Very good year to feel beautiful. Welcome to Talks Beauty Talks Beauty yeah. um, 2021 edition. Zainal, Hi guys. Um, tapi still bersama uh, Sila many uh, and Shanna. Semua hey. maaf ya belum ganti hosin. <laughs> 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 Ah, oh ya, yes. jangan, jangan. Kita sangat bersyukur uh, karena 2020 kita ditemukan dan ternyata lanjutnya sampai 2021. Uh, Alhamdulillah. Gue takut banget tadinya temenan sama ini sebenarnya. Kenapa? Karena lo skeriosis. Oh. <laughs> Bisa lihat di episode yang sama cantik. <laughs> Tapi kan aku kan warm inside. Yeah, warm inside, hot, very hot, flaming hot. <laughs> anyway, kita mau jawabin siapin... Happy New Year guys. Happy New year. Aduh akhirnya ya nyampe juga di 2021 yeah, setelah 2020. We all survived. Yeah. We all made it. <laughs> oh, oh my god. god, what a year. Okay. What was that? Tapi <laughs> itu gue impersonating um, Mas depan gue he, oh, okay. jadi kakek kakek atau oh, mungkin okay. nenek-nenek, gue sekarang udah oma-oma sih to be honest. Oh ya, yeah, yeah. karena ngerajut terus. Karena aku suka terus. merajut dan okay. aku kadang-kadang uh, back pain gitu ya. Umur sekali. Oh iya yeah, iya yeah, iya yeah. uh, merajut asmara uh. tapi masih jalan terus ya bun. Eh, eh kok disenggol. <laughs> anyway, bun. Yeah, jadi bun. kita mau ngomongin um, um, apa ya starting over gitu. Gimana hmm. caranya kita memberikan uh, second chance ke orang? Oh oh oh. Have you ever given someone a second chance? No. <laughs> waduh <laughs> scary as eh tunggu-tunggu tergantung konteksnya nih karena kan yeah. lo tadi sempat ngomongin um, beberapa fenomena hmm. yang uh, apa ya uh, bikin lo notice satu hal baru gitu apa sih Mat? mungkin boleh uh -huh. ceritain basically di akhir tahun 2020 yang lumayan chaotic itu ya um, banyak banget konten yang gue lihat dari konten creator mm -hmm. online itu adalah video klarifikasi okay. instead of konten mereka biasa kayak karya-karya mm -hmm. mereka yang lucu-lucu yang kreatif-kreatif ini kok jadinya video klarifikasi semua ya kayak kanan kiri gitu. Enggak it doesn't matter konten mereka apa, tapi tiba-tiba hmm. kayak klarifikasi aja semuanya gitu. Padahal udah lewat lebaran ya, Bo Padahal udah lewat lebaran. Ya, udah countdown gitu kan. <laughs> udah kayak pre tapi <laughs> Oh, kita Iya, yeah, yeah. like Lagi, <laughs> Kita musical deh orang. <laughs> iya, video klarifikasi itu yang kayak kesannya, oh wow, kayak yeah. gue, kayak kalau misalnya gue nggak minta maaf dan gue nggak bikin video klarifikasi ini, gue nggak akan bisa berkarya lagi. Itu ada kaitannya dengan ini sih tengah-tengah tahun 2020 yang cancel culture tuh kemarin marak banget. Yep. Kayak kalau misalnya ada drama sedikit aja atau kayak salah sedikit aja. Langsung di cancel, you're canceled gitu. Yeah. Lo gak berhak untuk hidup malah iya di, di di pojokan mm. um, bahkan di tidak hanya di postingan lo aja misalnya ada di postingan apa yang lain tiba-tiba yeah. lo-nya di mention-mention mm. gitu kan mm. iya sih gue sih melihatnya memang 2020 ini kayaknya sensitivitas orang memang naik-naik naik banget gitu ya mungkin mm. karena memang banyak banget uh, hal yang tidak pasti yang ada mm -mm. di luar sana yang mungkin bikin um, adaptasi itu cukup sulit pastinya gitu yeah. jadi ada banyak hal yang mungkin jadi triggering orang untuk Oh, gitu kan. dan kayak galak banget gitu, ya, sih, kenapa bener. kenapa sih gitu kalian semua skeriosis gitu kayak <laughs> ini semuanya Iya, kelarang <laughs> karena menurut gue mau lo nge cancel orang membatalkan lo, how can you cancel a person yeah. right dan kayak gimana caranya orang uh, bisa belajar kalau nggak dikasih kesempatan kedua betul gitu ya yeah, emang cancel culture Kan slow culture ini memang kayaknya <laughs> problematik banget ya, uh -uh. karena apa? Karena ya itu tadi, um, seakan lo menutup ruangan untuk beropini dan hmm. ruangan untuk berdiskusi, hmm. padahal kan untuk, in order for someone um, untuk tahu, uh -uh. itu biasanya dia belum tahu dulu, yeah. ya nggak sih? Betul. Dan ketika dia belum tahu, of course mungkin akan ada kesalahan-kesalahan yang dia buat, yeah. gitu. dan is it okay untuk membuat kesalahan? It's so okay. Ya, kan? Like how can you learn if you don't make a mistake? Karena ya paling bodohnya sih kalau misalnya lo membuat kesalahan abis itu lo gak belajar dari itu. Tapi ya. gue yakin semua orang mampu belajar dari kesalahan mereka sih. Iya sih. Dan um, gue tuh jadinya melihat kalau si cancel culture ini kayaknya seneng aja gitu dilihat orang mangut-mangut. Mohon maaf ya, saya umnya gitu. Uh, hmm. As if kayak jadi kayak superiority. Hmm, hmm, hmm. kan Loh ya si. tuh kan lo sih lo salah kan oh. liat tuh makanya lo nggak usah ngelunjak lo followers lo banyak ngelunjak gitu ya kan <laughs> kayak biasanya kan kayak gitu gue sih merasa kasihan cuman mm. dari semua video klarifikasi kalau udah, udah ada nih video klarifikasi atas kelasalahannya mm? netizen pada kayak ah sekarang aja lo klarifikasi jadinya lo mau konten creator untuk untuk bilang apa gitu yeah. kayak nggak mengeluarkan video klarifikasi salah kalau maju terus dibilang lo kok ignorant banget sih. Ya, iya, kalau maju terus kayak gila lo salah tapi nggak minta maaf iya, gitu. Iya, iya. Pas minta maaf di video minta maafnya, eh, makanya lo jangan gini-gini. Alah -gini. oh, dikit-dikit lo klarifikasi. Jadi kayak kita semua akan selalu salah di mata netizen gitu loh, Kak. <laughs> Mungkin sekarang kita tuh saatnya mengajak semua netizen untuk menyadari kalau mm itu salah loh, yeah, gitu yeah, kayak yeah, gitu. Yeah. Itu artinya gini sih, um, tidak hanya itu salah, tapi itu seperti menghakimi, menghakimi rame-rame gitu hmm, ya nggak hmm, hmm, sih? Hmm. Karena kan sebenarnya kalau kita masuk ke norma sosial, yang salah yang mana, yang benar yang mana, sebenarnya um, definisinya bisa hmm. luas hmm. gitu. Hmm, ya mungkin di satu tempat, di satu um, segmen masyarakat dia akan terlihat salah, hmm. di segmen masyarakat lain mungkin tidak gitu. Hmm, Dan hmm. itu semua kan. Iya berbeda-beda hmm. gitu, yeah. tapi um, once cancel culture ini masuk dan embedded ke dalam satu um, masyarakat hmm. tentu ini yang salah karena apa? Karena jadi superiority yeah, yang betul. tadi itu jadinya bullying ya nggak yeah, sih? That's so true. Oh my hmm. god. Iya yeah, jatuhnya bullying kayak imagine how many comments yang mereka dapat yang hate comments gitu loh. Hmm. Hanya karena misalnya kayak oh di belakang tuh kelihatan ada sapu. Kayak green screen lo nggak bagus misalnya. Oh, oh iya? kayak bisa sesepele itu masalahnya. Hmm. Ada lagi sesepele kayak oh lo uh, mengatakan satu kata ofensif gitu hmm, yang nggak hmm. selaras sama visi lo misalnya. Hmm. Kayak sekecil itu tuh orang jadi perhatian banget. Padahal kayak gitu. slip of tongue tuh nggak apa-apa banget gitu yeah. ya. Kadang-kadang ya, ya ya kepleset sedikit. Yeah. Ya mohon maaf ya. Yeah, iya gitu. exactly. <laughs> I think that's the thing kayak. Orang-orang yang ninggalin komen-komen hateful gitu, menurut gue juga harus belajar. Kalau that's your mistake, lo harus belajar dari itu. Iya. Yeah. Dan juga yang penting untuk orang-orang tahu adalah um, membuat kesalahan tuh normal nggak sih, gitu. It's dan great. kita harus kayak, oh ya udah kalau emang ada kesalahan, lo move on dari kesalahan itu hmm. dan kedepannya lebih baik. Oh, yeah. Iya. gitu kan. Masih ada esok hari. Betul. esokan masih ada pasti lo nggak tahu lagi itu maaf beda angkatan kak jangan tatar aku coba yang tahu komen Oh <laughs> uh, ya, yeah. jadi kita mau ngomongin kesalahan-kesalahan yang mungkin emang pernah kita lakukan dan mm. thank goodness ada yang ngasih second chance sampai sekarang that is very true ya yeah. jadi kalau kesalahan gue sebenarnya um, kayak teknikal banget ya gue tuh pernah melakukan kesalahan di awal karir gue <laughs> Yang gue sering ngomongin um, ketika gue mengajarkan uh, apa um, mengenai public speaking mm -hmm. gitu, karena apa? Karena kan uh, ya ya semua orang harusnya belajar dari dari kesalahan orang lain mm -hmm. dan itu nggak apa-apa dan gue tidak tidak takut untuk me, untuk 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 mengakui kalau itu adalah kesalahan gue dan itu fatal banget. Mm -hmm. Jadi um, gue pernah breaking news of course karena breaking news itu kaget tiba-tiba breaking. Gitu ya. breaking news, oke. Okay. Breaking news di TV berita, TV berita kan gitu ya boh, kalau breaking ya udah breaking aja gitu, siapapun oh, yang ada so. di situ langsung gitu kan, anda cabut, oh, aduh. gitu, bentar tuh di bangku siaran yeah. <laughs> udah gitu tuh <laughs> aku nggak siap tapi nggak bisa ngomong gitu gimana dong yeah. ya udah aku mau tidur, mau di situ ya udah aku duduk nih yeah. kak duduk kan kak aduh kak aku gimana nih breaking news pertama nih <laughs> itu umur berapa 22 ya, asal lah ya. Iya. Iya. I'm feeling 22. Everything will. Iya, tapi saya nggak kayak Taylor Swift loncat-loncat gitu ya. Saya mature banget waktu 22 tahun. Jadi umur 22 tahun itu Breaking News pertama. Baru siaran dua bulan waktu itu. Breaking Newsnya Jakarta banjir besar. Terus yang gua harus wawancara adalah Bapak Basuki Cahaya, pernah jadi Pak Ahok kan memang um, karakternya cukup uh, kuat gitu ya mm -hmm. Dan dia kan kalau ngomong juga suaranya lantang gitu mm -hmm. kan Terus pas gue wawancara itu Gue ditempatkan di studio yang uh, Jadi studionya tuh lagi direnovasi mm -hmm. Terus ada di studio sementara gitu um, Yang artinya keadaan di situ tuh Tidak terlalu mumpuni lah mm -hmm. Untuk, untuk benar-benar bisa mengadakan uh, siaran langsung mm -hmm. gitu mm -hmm. Jadi audionya tuh jelek, Bo <laughs> mm -hmm. Terus uh, Gue cuma dikasih tahu di earpiece gue, "Emm, wawancara Pak Ahok, terus gue bingung kan, Pak Ahok di mana, mm -hmm. tentang apa? Halo, halo, gitu kan? Dua langsung aja, jadi kayak bener-bener kayak cuman paling sisa 10 detik gitu. Mm. Ini Ahok, Ahok ada nih, langsung gitu kan? Wah, duduk kan? iya, lebih kabar, kak. bisa, Kak, gitu kan?" terus ya udah um, halo pak ahok apa 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 gitu gue gue cuma nanya apa dan gue bener-bener fatalnya gue tidak menanyakan dia ada di mana gue kira dia um, saat itu berbicara uh, sebagai wakil gubernur hmm. saat itu pas gue lagi uh, siaran itu ya kalau nggak salah hmm. dia udah wakil gubernur deh hmm. tapi ternyata konteksnya bukan itu konteksnya adalah di banjir besar itu dia stuck di apartemennya di pluit hmm. kan geblek kan terus gue nggak dengar sama sekali gue sampai hah terus um, di satu titik tuh um, Pak Ahoknya kayak halo ada lagi yang mau ditanya ke saya gitu takut hmm. oh, saya kak oh my god <laughs> terus gua nggak apa udah terima kasih gitu kan ya pokoknya intinya itu adalah interview terburuk di dalam hidup gue mm -hmm. um, buruk banget sampai akhirnya gue dipanggil um, gimana tuh Nesko bisa kayak gitu gitu ditanya sama hmm. manajer gue aku nggak tahu mbak konteksnya hmm. gue bang, aku nggak tahu konteksnya, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan hmm, di saat hmm, itu. Sebenarnya simple banget kalau misalnya sekarang itu gue dikasih tahu, ya udah hal pertama yang gue akan tanya, lo di mana, ya. lo yang ngapain. Hmm. Sebenarnya itu dulu ya kan. Hmm. Cuma gue nggak kepikiran untuk nanya nanya hal itu karena hmm. udah blus hilang itu hmm. dan gak ada yang bisa gue mintain tolong gitu. Yang hmm. Di sini tuh hilang. Hmm. Jadi cuma ngasih tahu, ahok masuk, cabut dia, hmm. waduh gitu kan. Hmm. Gitulah intinya. Ternyata, untuk merespon dan memberikan pertanyaan yang baik, lo harus mendengar. Mm -hmm. gitu jadi, mm -hmm. itu adalah pertanyaan, eh, apa adalah kesalahan parah yang sudah gue buat? Tapi, tapi terima kasih banyak karena ternyata. Um, gue diberikan kesempatan kedua meskipun waktu itu banyak yang bully gue di Twitter. Wow. Oh my <laughs> ini God. banyak kenapa sih budek atau apa? Hmm. Uh, iya saya budek sedikit saat itu. <laughs> Gila sih tapi emang itu figur yang sangat mencekamkan sih Banget, juga kan? untuk wawancara itu damn like I in my pants. Nah itu dia kayaknya benar-benar intimidating gitu saat yeah. itu. Iya. Anywho, oh lo gimana punya punya satu kesalahan yang lo ingat sampai sekarang? Gue tuh menurut gue ini super fatal. Karena nah, gue harus belajarnya tuh bener-bener pelan-pelan, dan ini yang merubah, bener-bener merubah mindset gue. Hmm. Jadi, dulu tuh gue misogynist. Oh iya? Jadi gue, mungkin gara-gara gue tumbuh besar, uh tumbuh besar dan kuat, sakit tahun abis ya. Pas gue tumbuh oh. dulu, saat masih kecil itu tuh gue udah tahu gue tuh beda karena of course gue gemuk kan gue amat chubby beda. kid beda maksud lo beda apa beda dari anak-anak yang lain beda dari perempuan anak-anak perempuan yang lain hmm. ya jadi gue selalu gue nggak pernah ngelihat diri gue adalah bagian dari mereka hmm. karena gue taunya gue gimana ya karena gue tahu gue nggak bisa fitin sama mereka gue jadinya malah nge hate oh. karena gue ngerasa gue nggak akan bisa uh, belong lah di sana mm -hmm. bersama cewek-cewek, cantik, -cewek cewek -cewek dan cewek, yang benar-benar ya, main gitu. Barbie, and stuff gitu. Jadi gue tuh larinya, gue tuh I was a tomboy for like a long time. Gue main sepeda, gue mm -hmm. suka kayak baca buku tentang roket, chips, and like stuff like that. Ooh, yang I sekarang gue udah lupa. Dan gue dulu tuh ngerasa mm -hmm. kayak this is boy stuff, and I like boy stuff because I'm not a girly girl. Oh. Gak mungkin gue jadi cewek yang kayak cewek-cewek banget gitu dan itu gue hidup seperti itu gue ngatain yang cewek-cewek yang kayak ih ngapain sih cewek kan paling ngomongin cowok gue gue tuh nggak nggak suka ngomongin cowok kayak cowok tuh nggak penting gitu loh padahal cowok-cowok juga ngomongin cewek ya iya iya yeah. sementara gue menganggapnya <laughs> kayak oh kalau cowok-cowok tuh lebih ngomonginnya kayak main bola, bola main sepeda sementara gue kayak oh my god oh. Oh. I'm a an mountain biker I'm a tough guy oh. gitu kan um, sampai akhirnya gue I think it took me a while Sampai akhirnya gue kuliah tuh gue baru punya temen cewek gitu Oh ya? Yeah? Karena dari dulu susah banget bagi gue untuk punya temen cewek Like I don't, I don't think girls would like me Dengan lagi ada pengalaman bullying dari cewek-cewek juga hmm. Itu tambah meras, gue tambah ngerasa kayak Gue gak bisa diterima sama cewek-cewek gitu hmm. Kalau misalnya mereka gak bisa terima gue, kenapa gue harus terima mereka? Jadi jatuhnya gue agak menjatuhkan cewek-cewek lain. Oh, just because I can't fit in. Okay. Okay. And then I learned that there are people, there are there are women yeah. yang bakal ngerti pengalaman gue juga. Dan ternyata yeah. pengalaman uh, tumbuh besarnya juga kayak sama kayak gue. Jadi gue mulai nge-appreciate, Then why did I hate women so much if I'm yeah. one of them? Yeah. Saat gue ngerasa itu gue kayak, Oh my god, berarti dulu gue misogynist dong. I hated women. Gue benci perempuan dulu. Memakai, tapi kayak gue gak suka. Gue mm -hmm. mendiskriminasi mereka hanya karena hal-hal yang stereotipikal perempuan. Iya, yeah, padahal gak apa-apa juga kalau perempuan okay. pakai yeah. itu. main Barbie and stuff. Yes, okay. I did play with Barbie, tapi kayak if if I'm at school, gue yang kayak I hate yeah barbis. mountain bike bro. <laughs> padahal pas pas rumah Iya, pasti lu kayak angka hari ini pakai baju yang ini. Keren banget, ini ya, ya, heels, Gitu. <laughs> gitu, kayak yeah. somehow I put up a front yang gue harus membenci kayak perempuan mm. lain just because I can't fit in. Dan menurut gue tuh lumayan fatal karena mindset gue jadi rusak gitu loh dulu pas mm. gue sekolah. Um, susah banget gue berteman sama cewek karena gue punya mindset itu. Mm. Pas SMA juga kayak gue ngeliat kalo misalnya ada satu geng cewek. Bareng-bareng gue kayak mm. langsung menjauh gitu. Padahal oh, iya, iya. mereka mau, mau aja kok kayak main sama gue gitu. Iya, lo aja yang sebenarnya punya barrier itu ya. Mm -hmm. Hmm. Jadi kayak, gue juga kalau misalnya main sama cowok-cowok, gue selalu ngejelek-jelekin cewek. Ah, padahal mereka lagi kayak ngomongin mau belanja ke mall gitu. <laughs> Terus gue yang kayak, sekarang gue mikir, like you don't like that. Lo kan yeah. suka belanja ke mall juga, not gitu loh. Yeah. <laughs> Jadi gue kayak pas yeah. menyadari kalau gue misalnya juga kayak, I shouldn't be doing that. Jadi sampai sekarang pun gue belajar untuk menjaga self talk gue. Sorry, gue kan <coughs> Gimana? Gue sampai sekarang menjaga self talk gue kayak di pikiran gue tuh gue mikirinnya apa sih gitu dialog yang gue punya dengan diri sendiri tuh jangan sampai menjatuhkan orang lain nggak cuma perempuan jadi kayak gue harus kayak selalu koreksi up until now so that's the biggest mistake and I feel like I am giving myself a second chance to be better karena ya... You have to be better for yourself first... And then you yeah. can please other people... Yeah. By that second chance... Iya sih... Dan yang paling penting adalah... forgiving yourself juga sih... Apakah mm -hmm. lo sudah melewati... Um, apa kesalahan itu gitu... Yeah. Karena kan... Kesalahan yang gue lakukan mungkin terkesan... Maksudnya kayak... Yang gue lakukan... Ataupun lo lakukan... Terkesan sepele untuk orang lain... Tapi... Kan buat kita penting gitu yeah. loh... At that time kan... At that moment kayak... Itu adalah... Gue harusnya nggak kayak gitu. Iya, yeah, iya yeah, yeah, banget kan. Banget. Iya, yeah, kan kita kita kan emang kayak our, our own worst critics. Yep. Jadi pasti yang lo omongin ke diri lo sendiri pas lo salah tuh kayak, "Lu mana sih lo? masa kita aja salah?" gitu-gitu. Tapi lo sudah mema memaafkan diri lo sendiri. Sudah. Karena saya sudah di stage belajar. Jadi kayak gue actively making myself better in in that area. Gue maafinnya juga paling kayak baru-baru ini, karena gue sempat sebel gitu, kayak gila ya, kenapa sih gitu, kayak sebel sama cewek, mungkin hmm. gue nggak berhak kali ya ngomong tentang kayak isu-isu perempuan, karena dulu gue membenci perempuan gitu-gitu hmm. loh. Jadi kayak I've come to terms with like, ya ya udah emang view lo kayak gitu, lo pengalaman pas kecilnya seperti ini, hmm. sangat unik kayak, semua orang juga kan pengalaman um, growing upnya unik-unik. Jadi gue kayak, lo harus terima kalau, that's in the past. You should forgive that, and now just try to do better, and better, and better, dan jangan ya sampai berhenti. So yeah, I feel like I'm giving myself a second chance with that. I'm pretty happy about it though, karena nggak semua orang sadar, gitu loh, nggak semua orang sadar kalau. Oh berarti yang dulu tuh gue salah ya yeah, gitu yeah, yeah. Dan kadang um it's hard to admit mm, It's so hard to kalo, admit ya lu iya iya mohon maaf ya gitu mm -mm. sebenarnya Gue pengen kedepannya orang-orang <laughs> lebih bisa um, Unapologetically apologize to themselves yeah. And like ngaku gitu loh ke orang-orang mm. mungkin orang terdekat kayak Sorry banget gue baru sadar nih kalau gue yeah, salah yeah, kemarin mm. Dan sekarang gue lagi mencoba untuk lebih baik Ya, ya, ya. Karena saya like kalau misalnya lo membuka conversation tentang apa sih permintaan maaf seperti itu, gue yakin orang-orang yang ngerti lo akan memberikan lo kesempatan kedua. Iya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Tapi, start. tapi menurut gue juga at the same time kita harus train ourselves untuk bisa apologizing orang lain. Mm, mm, mm. Ya, ngasih sih, nggak ada tuh yang namanya kayak nggak gue nggak maafin lo. Iya. Yeah, nggak gitu lah. Oh, yeah, orang that's... udah minta maaf. Iya. Yeah. Emang, emang hak kita yang untuk bilang kita nggak mau maafin gitu. Yeah. Kayak gue suka mikir gitu loh, kayak mm -hmm. mm, meskipun gue masih kesel, tapi kan dia udah minta maaf ya, gitu. Yeah. Ya harusnya gue maafin. Mm -hmm. <laughs> tapi kayak gue juga ngerti nggak semua orang bisa maafin loh, mm. di kayak dengan cepat gitu. Kayak mungkin mereka masih kayak processing juga yeah. sih, kayak. And it's okay sebenarnya. Yeah, Take and it's also okay. Yang penting kayak just consider that mereka udah minta maaf dan lo coba untuk empati aja atau simpati. Hah. Yeah. Simpati. <sighs> Coba netizen nonton de, apa maknatoks beauty. Oh iya. Jadi mereka akan apa ya? <laughs> mencobalah lah senganya. Kita semua sih sebenarnya. Karena untuk menjadi lebih baik. Untuk Menjadi lebih baik karena gampang banget loh. Cuma nunjuk jari dan nyalah-nyalahin orang pas mereka membuat kesalahan gitu. Embur gue. Iya iya iya. Dan gampang banget untuk kayak pointing. Uh, gini loh. Gue juga suka ngeliatnya tuh gini kadang orang misalnya buat kesalahannya nih hari ini terus hmm. perkataan dia yang kayak dua tahun lima tahun lalu oh kemarin iya. ke depan oh iya. Oh gitu itu kan, kan, banyak kejadian tuh kayak kalau misalnya artis-artis nge-tweet salah sedikit apa terus kayak tweet tweet dia dari tahun 2012 iya. di dulu lo bilang banget iya, padahal yang menurut gue penting juga adalah mindset um, orang gini ya orang itu berubah loh mm -hmm. orang itu setiap hari berjalan ada prosesnya yeah. dia akan nambah knowledge dan mm -hmm. pastinya dia juga akan berubah yeah. pola pikirnya dia hari ini tidak akan sama dengan pola pikir dia dua yeah. tahun kemudian Betul ya sih yeah. jadi uh, being forgiving menurut gue ke semua aspek ya bahkan ke influencers yeah, yeah. dan Ya, kalau ke pemerintah yang korupsi enggak ya, cuma ya itu beda lagi. Tergantung lagi kan itu konteks bu. Kayak <laughs> kalau misalnya iya dulu dia perlu ngebunuh orang, tapi kayak M -m, kita maafin kok Ya enggak. M -m, I don't think no. that's how it <mulia> goes, bubu. Yeah, yeah, yeah. Maksudnya kayak masalah-masalah kecil yang mungkin kayak bahkan honest mistakes yeah. gitu kayak like, UPS yang UPSi-dupsi hey. moments gitu kan, misalnya malah dijadiin gede. So I feel like lo juga harus bisa hold yourself accountable. Hmm. For making mistakes dan menurut gue kalau lo bisa melakukan itu lo bisa melakukan itu uh, terhadap orang lain juga yeah, gitu. Sih. Tapi lo pernah ngasih second chance ke orang yang menurut lo oke okay, dia deserve the second chance ini? Tidak <laughs> deh, belum, belum, belum. Mungkin kita perlu coba ya, karena Mungkin kita, kita Aries dan Leo yang oh. dua-duanya tidak memberikan second chance <laughs> tadinya ya gitu. Tapi, tapi melalui wacana ini sih gue jadi mikir, iya ya, should I give people second chances? Oh, wait, I think I did. Tapi kayak it's not a good second chance, karena dia mengulangi <laughs> kesalahan itu lagi. Oh, jadi okay. gue yang kayak patung. Iya, well, yeah. kayaknya itu juga alasan kenapa gue yang kayak super critical Suka -suka. untuk memberikan S orang yeah. second chance gitu again harus lihat konteks ya, ya, gitu ya, ya dan ya, ya. dalam konteks ini kalau misalnya emang dia nggak belajar ya udah bisa <laughs> coy gitu masalah gitu. hati soalnya nih iya kamu kayak harus ke terapis deh kamu oh <laughs> ke psikolog aja deh dulu abis kamu oh <laughs> kayak ke aku yeah. aku <laughs> kan sih gitu kayak dan nggak yeah. dan gak semua orang bisa ngasih second chance kalau misalnya fatal dan fatalnya orang beda-beda juga. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. betul. Tapi gue pernah sih kasih orang second chance dan oh. akhirnya jadi teman gue gitu. Cute. Dan, dan ya, uh, yang gak papa gitu, hmm. ternyata, uh, ternyata tuh gue orangnya kalau kalau ketika gue udah, udah let go semuanya, dan gue trying to forgive this one person. At the end, gue tuh lupa sama kesalahan yang sebelumnya gitu. Hmm. Jadi, ya mungkin bisa gue tularkan ke lo juga. gue ya, terima kasih <laughs> sepertinya gue harus melakukan itu di tahun baru. Yes, karena ini kan ya new beginnings, yep. um, dan gue rasa ini emang momen yang sangat tepat untuk memberikan kesempatan kedua yes. nggak cuma bagi orang lain tapi diri lo juga sendiri iya. oh cutie ya mungkin udah saatnya tuh uh, lihat-lihat kontak number siapa yang di-block <laughs> start enggak start sih. dengan unblock I'm unblock so sorry. orang i'm not gonna unblock <laughs> you i'm not even freaking sorry <laughs> goodbye 2021 would be good if we stay blockaded. <laughs> you know, like that's the second chance that I'm giving you. <laughs> sorry. <laughs> Wait, sorry. I mean, I'm not sorry. Okay. I mean, there are a lot, but. <laughs> Anywho, uh, mungkin, uh,. <laughs> <laughs> saatnya saatnya untuk mendinginkan hati. Iya, yeah, bisa mungkin ya. Bagi Aries dan Leo mungkin agak susah tapi mungkin yeah. untuk Pisces dan Aquarius yang lumayan air-air gitu, yeah. adem. Sounds lah ya, air dingin masuk kulkas. <laughs> Oke. Okay. Mm -hmm. Semoga yang nonton hari ini bisa mulai apa ya? Uh, rekindle the friendship yang mm -hmm. pernah hilang. Oh, and also, please share pengalaman kamu dengan second chances yeah. di comments. Down below If you want to, if you don't want to, it's okay, girl. Like, we're not gonna make you do what you don't want to do. So yeah, oke, okay, terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan. Mm -hmm. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi dengan berbagai topik menarik lainnya. Bye, bye, bye.